Nah, itu jersey 3 dan 4-nya. Ini khusus Roma ya, teman-teman. Ada jersey sampai keempat, teman-teman. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel saya Sintang Game. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini. Maaf ya teman-teman, berapa hari yang lalu saya belum ada upload video dan baru hari ini saya sempat upload video ya teman-teman. Nah, di video kali ini teman-teman ada yang sedikit berbeda dengan option file di PES 2021 ini ya, update 2022. Dan option file ini khusus untuk para rental PS ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau main Master League, saya tidak rekomendasikan option file ini. Tapi teman-teman, jika teman-teman mau main Master League dengan option file ini, saya tidak melarang sih, silahkan ya teman-teman. Nah, mau tahu bagaimana option file berikut ini teman-teman, silahkan teman-teman simak sampai akhir ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti yang teman-teman tahu, file ini setiap kit menginstal option file teman-teman harus hapus edit data lama dan semua image yang ada di PS4 kalian ya. Saya anggap kalian sudah paham, dan buat teman-teman yang baru datang ke channel Sintang Game, teman-teman belum paham dengan cara penghapusan image dan hapus edit datanya, teman-teman bisa lihat di video-video saya yang sebelumnya ya teman-teman. Oke, di sini kita langsung aja ya dengan option filenya. Nah, di sini kita sudah masuk ke, setelah kalian hapus semua ya, kita langsung masuk aja ke menu import ya. Kita langsung ke menu editnya, langsung di import ya teman-teman. Di sini ada sekitar, ya ini dia file-filenya ya teman-teman, bisa lihat di sini sampai kalau nggak salah ada 601 file ya. Nanti kita cek dulu ya teman-teman sampai ke bawah. Dan di obtain file ini ada Liga BRI nya teman-teman ya. Di sini ada Liga BRI nya dan ini file yang sudah saya edit. Nanti ada sekitar 7 tim lah, klub-klub besar ya teman-teman. Nah, oke teman-teman harus simak video ini sampai selesai ya teman-teman. Nah, ini kita langsung centang aja teman-teman, dua-duanya langsung kita klik oke. Di sini ada sekitar 607 file ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di sini saat kita mengimpor, di sini mungkin ada loading file seperti ini ya teman-teman. Nggak apa, klik aja oke teman-teman, mungkin itu ada file yang kurang ya dari saya edit ya. Nanti teman-teman bisa lanjutkan aja, di oke kan aja ya teman-teman. Ini hanya berapa klub aja sih, seperti ya mungkin Australia tadi ya, Australia dengan ini kalau nggak salah Korea ya. Loading file, nggak masalah teman-teman, klik aja oke ya dan tunggu sampai selesai ya teman-teman. Ada 607 file. Nah, oke, di sini teman-teman sudah finish importing data ya teman-teman. Nah, kita langsung aja ke import competition ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman, nanti langsung aja masuk ke menu import competition. Tunggu sebentar ya, ini filenya cukup lama ya dibaca oleh flash disknya teman-teman. Oke, checking files on USB. Oke, ini dia teman-teman, centang aja, go to detail setting dan oke, centang ya, ada 51 file. Kita tunggu sampai selesai teman-teman. Oke, sudah selesai, kita langsung cek di tim ya gitu teman-teman. Kita langsung competition struktur. Ini draw size nya teman-teman, edit dulu. Bundesliga nya kita atur jadi 18 ya teman-teman. Nah, ini teman-teman harus simak videonya sampai selesai ya teman-teman, jadi supaya teman-teman paham agar tidak berantakan nanti. Ini teman-teman kita atur dulu di Premier League nya ini Fulham kita ganti dengan Brentford ya, Norwich City kita ganti dengan Sheffield United, dan ini West Brom kita ganti dengan Watford ya teman-teman. Oke, sementara ini sudah baik ya. Ini Liga 1 ya, Liga 1 ini Dijon ini kita ganti dengan Clermont ya teman-teman. Clermont, setelah itu ini Troyes, ini kita ganti dengan Nimes. Oke, nah setelah kalian atur seperti ini, kita langsung atur lagi di Serie A nya teman-teman. Ini Serie A, Benevento kita ganti ya, Benevento kita ganti dengan Empoli. Terus ini yang masuk bentar, ini Salernitana kita ganti dengan Crotone. Oke, Parma ini kita ganti dengan siapa lagi yang belum masuk nih, Venezia ya, Venezia kayaknya ya. Nah, setelah itu di sini kan urut abjadnya tidak ini rata ya teman-teman, kita urutkan menurut abjad ya. Ini bloknya nanti kita tukar dengan Empoli, terus ini kita ganti Cagliari, terus ini Genoa, terus ya ini Juventus kita ganti di sini. Kita urutkan sesuai abjad ya teman-teman, nanti teman-teman atur sendiri lah kalau ada yang salah ya. Oke, di sini Lazio kita ganti dengan ya, ini Salernitana ini harusnya di bawah teman-teman, ini huruf S ya teman-teman, ganti dengan
sesuai abjad nih, abjad. Oke, kita atur dulu ya sebentar ya teman-teman. Juve di sini, Lazio, Milan, Napoli, Sassuolo ya, bentar. Roma ya, MN, Opeki, RS, S ya, di sini Sampdoria, Venezia, kita ganti Venezia, jadi V-nya di bawah ya. Ya, ini dia S, kita ganti TU. T ganti U. Oke, RS. Nah, ini sepertinya sudah selesai ya, teman-teman. Sudah urut ya. Oke, kita langsung masuk seri ini apa? Liga Santander ya, teman-teman. Kita ganti nih Liga Santander. Ya, Eibar kita ganti dengan apa di sini? Barcelona, Espanyol ya. Espanyol Barcelona dan ini Mallorca. Mallorca ini kita ganti dengan Huesca ya. Terus ini Real Valladolid. Ini kita ganti dengan Rayo Vallecano. Oke, sepertinya sudah mantap ya ini Liga Santander sudah. Ini nanti teman-teman kalau ada yang kurang teman-teman bisa fix sendiri ya. Oke, kita langsung lanjut ke Bundesliga ya teman-teman. Di sini Salzburg. Kita ganti Bayern München dulu. Dan di sini kita lihat dulu Ferencvárosi kita ganti dengan Bochum. Oke, di sini sisa satu ya sepertinya CSKA Sofia. Nah, ini kita ganti teman-teman. Di Eropa Liga ini teman-teman ada dua ya, teman-teman bisa lihat itu Bayern Munchennya ada dua dan itu ada salah satunya yang sudah saya edit. Jadi teman-teman harus ikuti video ini dan pilih Munchen yang ada di bawahnya. Di situ saya tidak menuliskan kata FC itu yang sudah saya edit ya, teman-teman. Oke, setelah ini kita lihat dulu di Bundesliga ya, sudah selesai ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan atur Europa League. Di sini ada tim-tim yang sudah diedit ya, sesuai permintaan teman-teman. Di sini saya edit custom. Nah, jadi ini nanti tim name sudah baru dengan jersey-jersey terbaru ya. Kita langsung edit di Arsenal, kita pindahkan. Di Arsenalnya, oke, sudah kita pindahkan. Terus Manchester United kita pindahkan dan ambil file klub yang ada di order Europa Liga. Oke, ini dia. Selanjutnya kita Liga Inggris sudah, selanjutnya kita ke Liga 1 PSG kita ganti. Oke, kita ganti PSG yang lama. Nah, sudah. Oke, terus lagi di ini Liga Italia ya, kita pindah lagi Juventus. Nah, di Juventus nih kita ganti dengan Juventus yang official. Oke. Terus yang Roma ini official kita ganti dengan yang ada di order European League ya, teman-teman. Jadi teman-teman wajib ikuti video ini supaya tidak salah ya, teman-teman. Nah, dia. Sekarang kita ganti ke Barcelonanya ya. Barcelona yang sudah kita edit ya. Nah, ini FC Barcelona. Oke, kita ganti ya. Oke, sepertinya sudah deal semuanya ya, teman-teman. Nanti teman-teman bisa cek setelah option file ini terinstall ke PS4 teman-teman. Jadi kita atur paling bawah aja semuanya ya. Jadi biar enggak terlalu nampak nih, teman-teman. Terus ini kita ganti aja di siapa ini? Oke, Maccabi Tel Aviv ya. Oke, nah ini order Europa Liganya kan sudah rapi ya. Nah, jadi yang klub-klub yang sudah kita edit itu ada di bawahnya nanti teman-teman. Ya, saya rekomendasikan ini untuk pemilik rental PS ya. Jadi buat teman-teman yang mau main Master League, takutnya nanti ketemu dengan klub-klub yang biasa-biasa aja ya. Ini kan editan dari klub-klub Eropa ya teman-teman. Jadi teman-teman harap paham lah ya. Untuk teman-teman yang mau menggunakan option file main Master League bisa menggunakan option file yang saya sebelumnya ya. Nah, ini teman-teman lihat transfer pemain di masing-masing klub ya. Kita sudah update ya, sudah full update nih teman-teman ini. Oke, ini Liga Inggrisnya. Ini teman-teman bisa lihat semua. Ya, nanti teman-teman bisa pause saja kalau mau lihat transfer pemainnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih di Skybet. Terus nih Liga satunya. Oke, pemainnya sudah siap ya. Nih Paris Saint-Germain yang kita sudah pindahkan tadi yang sudah kita edit. Dan ini Liga 2 BKT nih teman-teman. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya semuanya ya. Serie A ini Serie A. Dan ini Juventus, nah, dan ini Roma yang tadi sudah kita edit. Sudah masuk ya semua seri BKT. Di sini ada sekitar 7 tim ya teman-teman yang sudah diedit ya. 7 tim ini tim-tim
besar lah ya, Arsenal, MU, Juventus, siapa lagi, PSG, Barcelona, Roma, Bayern Munchen, sekitar itulah. Jadi sini ada liga apa lagi nih, Raiffeisen Super League. Kita lihat dulu ya. Terus di sini Super League Turki ya. Nah, teman-teman yang kemarin nanyakan klub Turki, nah teman-teman bisa lihat nih. Ini sudah update, full update ya teman-teman. Ini tidak termasuk jersey-nya sih, cuma transfernya ya. Transfer dan rating pemain ya teman-teman. Ini saya menggunakan base option file yang saya sebelumnya, yang full complete ya. Nanti teman-teman bisa lihat di belakang, dan teman-teman bisa cek option file sebelum ini ya teman-teman. Itu sangat recommended untuk Master League ya teman-teman. Oke, ini Liga NOS ya. Nah, sudah semua nih, sudah ya. Oke, terus kita cek ke Bundes, apa nih, Liga Brasil dulu, Liga Brasil ya. Spot, oke, sudah mantap. Ini Brasileirão Serie B. Ini teman-teman yang kemarin minta juga dengan Liga Brasil. Oke, di sini ada juga Liga BRI ya teman-teman, yang seperti saya sebutkan di awal video tadi. Ya, ini Liga BRI-nya teman-teman. Bisa lihat di sini ya, pemainnya mungkin masih belum update, nanti teman-teman bisa transfer sendiri lah. Saya nggak update sih, saya hanya mengadakan, dan di sini sudah ada Rans Cilegon ya teman-teman. Nah, sepertinya teman-teman lihat di sini Rans Cilegon, dan saya juga belum memasukkan ya. Dengar-dengar isunya ada Ronaldinho ya masuk Rans Cilegon, tapi nggak apalah ya teman-teman. Dan file ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan kita langsung tes aja ke ini ya, ke jersey-nya teman-teman, kan mau lihat jersey-nya ya. Oke, pertama kita coba lihat di jersey Arsenal-nya ya. Nah, teman-teman, lihat dulu nih jersey Arsenal yang sudah jadi. Nah, ini jersey nomor satunya ya teman-teman. Seperti yang teman-teman minta kemarin, ya butuh waktu juga untuk edit seperti ini ya teman-teman. Jadi maaf kalau option file ini cukup lama saya editnya teman-teman. Nah, ini Manchester United. Oke, kita lihat Paul Pogba-nya. Nah, ini dia Paul Pogba. Sudah saya edit ya teman-teman. Nah, ini juga Cristiano Ronaldo. Ini baju ini kids home-nya ya. Ini Elanga. Kita lihat juga PSG ya teman-teman. Apakah bajunya sudah real jersey home? Nah, ini teman-teman, ini jersey home dari PSG, Lionel Messi. Ini Kylian Mbappe. Oke, ini Juventus ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih, ini jersey home-nya sudah sesuai dengan kits terbarunya ya teman-teman. Oke, itu Zakaria, tadi kita sudah lihat juga Roma. Nah, Roma juga sudah dengan editan jersey terbarunya. Ini teman-teman sudah bisa lihat ya. El Sarawi, oke, ini juga sudah. Dan ini Tammy Abraham ya, dengan skillnya juga rating pemain yang sudah update ya, ini berdasarkan PES Mobile 2021 ya. Nah, ini Barcelona, kita cek dulu ya teman-teman. Ini Adam Traore. Nah, ini teman-teman bisa lihat sini ada album yang, nah ini dia, sini Pedri. Ntar kita cari Gavi ya, Gavi ini Wage. Oke, kita lihat dulu Gavi ya, dimana Gavinya, ini Ferran Torres ya. Oke, oh udah ada Gavi ya teman-teman. Oke, sudah ada. Real Madrid sih nggak perlu lagi ya, kemarin kan sudah ya teman-teman. Oke, sudah di ini ya, Bayern Munchen ya, kita coba lihat. Nah, Bayern Munchen sudah menggunakan jersey home terbaru ya teman-teman di video ini ya. Ini beda ya option filenya ya, buat teman-teman yang baru datang channel Sintang Game ya, pasti paham lah ya. Buat teman-teman yang sudah lama di channel Sintang Game pasti paham lah ya. Ini kita save dulu ya teman-teman. Nah, setelah kalian install option file ini, sudah kalian import ini teman-teman, wajib
save ya. Nah, seperti yang saya lakukan. Oke, kita langsung tes di menu local match ya, teman-teman. Nah, di menu local match ini untuk mengaktifkan option file ini, teman-teman, teman-teman wajib menekan tombol R3 ya, teman-teman. Tombol R3, kalau teman-teman nggak tahu, R3 itu analog yang di sebelah kanan ya, teman-teman. Di video saya sebelumnya, teman-teman bisa lihat lebih rinci ya, teman-teman. Di sini saya anggap teman-teman sudah paham semua. Nah, sini kita off-kan ya, biar option filenya ini bekerja dengan lancar, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ini Arsenal yang sudah kita edit tadi. Oke, kita lihat jersey-nya, teman-teman. Jersey home dan away-nya. Nah, teman-teman bisa lihat langsung di video ini ya. Nah, ini dia. Jersey home dan away-nya langsung ada di menu match-nya. Kemarin kan di video kemarin cuma jersey home aja, teman-teman. Di nomor 4 ya. Kali ini nomor 1 dan 2-nya sudah saya edit. Ini karena option file versi custom. Nah, teman-teman bisa lihat ini MU sudah keren sekali ya, teman-teman. Dan ini buat di rental ini cukup keren lah. Ini yang saya pakai option file di rental PSG ya, teman-teman. Oke, kita langsung ke PSG. Walaupun tidak semua klub ya, ini saya edit ya. Sini saya cuma edit klub-klub besar aja, teman-teman. Dan klub-klub favorit ya untuk teman-teman semua. Karena kalau mau edit sendiri nanti teman-teman edit lah ya. Untuk edit, mau edit sendiri teman-teman bisa edit. Kasihan teman-teman yang lain yang mau main Master League, nanti hancur pula option filenya. Oke, Juventus kita cek jersey terbarunya, jersey home dan away. Nah, teman-teman itu jersey ketiga ya. Bentar, kita langsung kita coba lihat di jersey keduanya. Nah, itu kan jersey ketiga nih. Ini jersey keduanya, teman-teman, yang warna black. Nah, itu dia. Oke, sudah ya. Kita cek lagi di Roma ya, teman-teman. Nah, ini Roma jersey home dan away-nya. Nah, teman-teman, seperti yang teman-teman lihat di sini sudah ada jersey. Ya, kita tes jersey 3 dan 4-nya. Nah, itu jersey 3 dan 4-nya. Ini khusus Roma ya, teman-teman. Ada jersey sampai ke-4, teman-teman. Terus kita lihat lagi yang apa nih, Liga Santander. Liga Santander di Barcelona ya. Kita cek klub Barcelona. Jersey home dan away-nya. Di sini Barcelona cuma 3 jersey ya, teman-teman. Saya masukkan ya, jersey home, away, dan jersey satunya yang untuk Liga Champion. Oke, terus kita cek lagi ke Bundesliga. Nah, ini nih jersey home away. Nah, ini dia jersey home dan away-nya. Bayern Munchen ini juga ada 3 jersey ya yang saya masukkan ya, teman-teman. Ya, ini 3 jersey-nya. Jadi cukup 3 lah ya, nggak perlu sampai 4 ya, teman-teman. Kita pun nggak pakai nggak terlalu banyak ya. Agar slot untuk editan ini masih cukup ya. Nih kan, nah, ini Liga BRI. Liga BRI, coba kita lihat Persijanya. Terus Ransi Legonnya di ini ya, teman-teman, di order Asia ya. Order Asia dia nggak bisa masuk ke dalam apa namanya, Liga BRI nya karena full ya, sudah full di situ, teman-teman. Nah, itu Ransi Legon. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih jersey Ransi Legon dan Persija ya. Itu teman bisa edit sendiri lah ya mengenai transfernya. Sini saya hanya menampilkan Liga BRI dan penamaan satu lagi Ransi Legon. Nah, bentar loh, kita bentar lihat ini ya, udah semua sih. Medan ini Sriwijaya Medan udah masuk ya. Kemudian kita lihat di AFC Champion League ya, sudah update juga ya di sini. Apa nih ya sih, sudah update ya. Kita langsung tes gameplaynya aja ya, teman-teman. Ini kita gunakan Manchester United. Terus apa lagi nih? Tapi nggak usah Manchester United, teman-teman. Kita coba Real Madrid aja ya, Real Madrid. Nah, kita pakai Real Madrid dan kita lawan Barcelona ya, teman-teman. Oke, kita akan mengadakan pertandingan El Clasico ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, sekarang Barcelona sudah jersey home pertamanya. Atur dulu nih ya. Nah, sudah normal.
Terus kita coba ganti stripnya ya, strip perlu ganti nggak ya? Perduanya 3, oke. Nomor 1 aja ya, biar keren ya teman-teman, biar kontras ya. Nah, biar kontras kita nomor 1 aja. Oke, kita langsung masuk menu gameplay. Di sini kita coba lihat ya, ini. Oke, di sini masih kita gunakan normal ya. Bentar nanti kita ubah jadikan on fire semua ya, teman-teman. Jadi, kita nggak perlu edit-edit lagi ya, tinggal masukkan gear pill aja ya kayaknya ya. Rodrigo ini saya ganti dengan Gareth Bale aja ya teman-teman. Nah, keluar kita ganti aja staminanya menjadi on fire semua ya, jadi full semua ya. Kita main coba tes di 5 menit ya teman-teman, dan level legend kondisi away ya, ya 5 menit mantap. Kita cek sistem setting, kita gunakan game speed plus 2. Oke, sudah sip teman-teman. Oke, kita langsung kick off ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan langsung ke pertandingan antara Real Madrid melawan Barcelona El Clasico. The roads outside of the stadium have been bumper to bumper with traffic. The car parks are full. There is a torrent. Wah, ini seru sekali teman-teman. Nih teman-teman lihat rumputnya tuh, tuh. Nah, ini di Camp Nou nih kita main nih. Oke teman-teman, buat teman-teman yang baru datang channel Sintang Games, silahkan teman-teman subscribe, like, share, komen ya teman-teman. Jangan lupa loncengnya teman-teman bunyikan supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Sintang Game. Oke, kita akan mulai pertandingan kita teman-teman. Barcelona melawan Real Madrid. Oke, kita mulai pertandingan kita. Kita harus sedikit serius ya teman-teman. Ini karena kita melawan level legend nih. Bukan kaleng-kaleng levelnya teman-teman. Ini level legend ya. Oke, Mendy, Toni Kroos memberikan kepada Luka Modric. Itu ada Vinicius Junior. Aduh, kena rebut teman-teman. Cukup berbahaya, Aubameyang kosong teman-teman. Kita langsung rebut dan berbahaya. Kita naikkan Eder Militao. Kita kebobolan teman-teman. Oh my god, oh my god. Surprise teman-teman, kita kena surprise dari Barcelona nih. Oke, baru menit awal aja kita dah kebobolan nih. Berat nih lawan legend ya teman-teman. Baru menit 11 aja kita sudah kena bobol nih. Oke, sebentar. Adam Traore, Sergio Roberto, kita harus rebut bolanya ya. Nah, sudah dapat nih. Oke, Vinicius kita berikan ke Benzema teman-teman. Masih gagal ya, masih dikuasai Barcelona. Oke, langsung diambil oleh Eder. Kita umpan ke Vinicius. Gareth Bale. Aduh, gagal lagi teman-teman. Berat ya, lawan legend nih teman-teman. Legend. Berbahaya teman-teman. Kita harus ambil bola dari Pedri. Casemiro. Ayo kejar Carvajal, Vinicius, Karim, Bale, Vinicius, akankah gol teman-teman? Kita lihat Bale, tuh gagal teman-teman. Ayo sabar anak-anak Madrid, tanduan Benzema, gagal lagi teman-teman, tanduan Karim Benzema. Kita ambil bola dari Adam Traore, ini susah sekali teman-teman. Sergi, Adam Torres cukup berbahaya tadi. Ya, kita berhasil menggagalkan serangan dia. Ini babak pertama ini harus tak gol nih. Wah, cukup berbahaya teman-teman. Berbahaya sekali teman-teman. Berbahaya. Harus ambil. Kasem. Cukup berbahaya teman-teman. Ini kita jangan sampai kebobolan nih. Waktu belum habis teman-teman, sudah 48 nih. Wih, wasitnya di mana nih teman-teman? Buang aja, buang lagi. Oke, waktu sampai 51 teman-teman. Padahal extra time injury extranya cuma 0 teman-teman.
wasitnya ada ini nih, ada kurangan itu teman-teman. Masa sampai 51 teman-teman. Oke, kita harus serang balik ya. Harus berusaha ambil bolanya ini, kita serang balik. Kita kebobolan 1 gol nih menit-menit awal tadi. Oke, kali ini kita serang teman-teman. Karim. Nice. Mantap sekali teman-teman. Kita berhasil menyamakan kedudukan ya ini. Karim Benzema luar biasa, nggak ada obat nih striker satu ini teman-teman. Nah, teman-teman lihat nih ya. Kita pakai Wansu aja. Nah, kita cukit sikit bolanya teman-teman. Sangat baik sekali ya. Oke, skor sudah imbang. Jadi kita agak aman teman-teman. Oke, kita jangan kebobolan ya kali ini. Aduh, masih diserang teman-teman. Berbahaya. Untuk saja tanduan Aubameyang tidak seperti tanduan yang El Clasico kemarin ya. Cukup berbahaya teman-teman. Oke, okay, Casemiro memberikan kepada Gareth Bale, dan situ ada Benzema lagi kosong teman-teman. Oke, okay, Benzema kali ini teman-teman shoot. Gagal teman-teman. Hoki dia teman-teman, itu Barsanya hoki itu. Nah, ini teman-teman lihat nih. Shooting seperti ini masih nggak gol teman-teman. Ini benar-benar hoki sih ininya ya, Barsanya ya. Oke, okay, kita tenang pojok nih. Gol. Aduh, masih hoki teman-teman. Barsanya masih hoki. Oke, menit 63. Skor 1 sama. Belum ada tanda-tanda kita akan ngegol lagi teman-teman. Dembele. Untung saja Aubameyang tanduannya masih belum baik ya. Berbahaya teman-teman. Ini Barcelona yang sudah kita edit ya, bukan klub aslinya tadi. Masih tangguh juga level legend ya. Nah, kita lagi bolanya out. Oke, kita harus ambil bolanya dari Dembele nih. Dembele ini cukup pandai mainkan, mempertahankan bola ya. Nah teman-teman, oke, kita rebut lagi dari Ousmane Dembele. Eder. Ya ampun, Eder kasih bola ke siapa lagi teman-teman. Cukup berbahaya. Modric. Oke, Gareth Bale. Bale. Oke, kita berikan ke bawah nih. Vinicius Junior. Di bawah kosong nih sebenarnya. Tapi kursornya nggak tahu kenapa ngarahnya ke sana teman-teman. Aduh, sudah menit 82 teman-teman. Hampir saja. Sudah menit 85 teman-teman. Hampir saja. 87. Oke, okay, time is ticking away katanya teman-teman. Kita harus cetak gol nih. Aduh, gagal teman-teman. Ya, sudah pertandingan akan selesai teman-teman. Oke, okay, teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan silakan teman-teman nanti bisa coba di rumah ya. Buat teman-teman yang baru datang channel Sintang Game, ingat subscribe channel Sintang Game, like, share, dan komen ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan update video terbaru dari Sintang Game. Oke teman-teman, saya dari Sintang Game pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di next video. See ya.